walaupun udah jadi bulan-bulanan netizen, kita harus tetap ngonten nih cuy. Ya. Namanya juga udah hobi ya kan. Masa gara-gara bacotan netizen kita berhenti ngonten nih teman-teman. Dan kita kali ini pakai Suzuki GSX-R 150 saya nih teman-teman. Ah, soalnya bensinnya masih ada cuy. Kayaknya kalau nggak salah di motor 15 saya nih bensinnya agak-agak kurang ya. Jadi kita riding pakai Suzuki GSX-R 150 aja nih cuy. Oke cuy, langsung aja kita bahas di jalan, dan mumpung ini belum hujan ya teman-teman, soalnya lagi mendung. Oke. Nah, Squee, kita bahas konten kali ini nih teman-teman. Please jangan dibully mulu anjing. Gua capek dibully mulu, cok. Oke, sip. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tutor cara menyalip motovlogger biar kalian nggak dijadiin thumbnail nih teman-teman. Kebetulan ini requestan dari salah satu netizen yang namanya Khoirul Anam. Nah, ini kita buatin nih teman-teman tutor atau tips nyalip motovlogger nih teman-teman. Without any further ado, langsung aja nih kita ke poin utama. Tips nyalip motovlogger itu, ya hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah sebaiknya jangan terlalu gegabah nih guys. Ya, kalian cari aman aja. Selanjutnya, kalau dihadapkan sama motovlog arogan, ya kalau ada pilihan, misalnya ada got atau comberan, mending lu nyebur aja di got dah, daripada lu nyalip motovlog arogan. Soalnya kalau berani nyalip, bisa-bisa lu digebukin sama tim Samori sempak-sempaknya cuy. Ngeri pak kalau udah berhadapan sama yang tim-timan gitu. Nah, selanjutnya istighfar, atau mending kalian nyebut dah. Soalnya ngeri kalau berhadapan sama spesies motovlogger arogan ini nih cuy. Selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah, kalau lu bisa terbang, ya terbang aja nih teman-teman. Lu pakai cheat terbang kayak apa kayak, mending lu terbang aja dah daripada nyalip motovlogger arogan, takutnya lu dijadiin thumbnail. Daripada berabe ntar, ya mending lu cari aman dengan terbang cuy. Selanjutnya lu bisa putar arah atau cari jalan alternatif nih kalau udah berhadapan sama motovlogger moge yang arogan terus ada kamera di helm. Gue aja ngeri cok. Nah, aduh banyak lubang-lubang nih cok, ngeri juga nih jalan. Ini baru nih jalannya lubang-lubang di daerah sini cuy. Nah, selanjutnya kalau lu masih punya emak, mending lu boncengan sama emak lu dah. Salah satu nge-counter motovlog arogan adalah emak-emak naik motor nih teman-teman. Motovlog arogan bakalan nggak berkutik kalau berhadapan sama spesies kasta teratas di jalanan yang satu ini nih teman-teman. Yakin dan percayalah. Gue aja ngeri sama mama cok. Nah, selanjutnya yang bisa lu lakuin biar gak dijadiin konten sama motovlogger atau oknum-oknum motovlogger ini adalah adu speeding sama mereka nih teman-teman. Tapi ini berlaku buat lu yang make H2R atau Hayabusa ya guys ya. Gue yakin dah mereka auto kena mental motovlogger arogan ini kalau lu pakai motor gede ini buat nge-counter mereka cok. Yakin dah pakai motor itu mereka pada ketar-ketir cuy. Nah,
Lanjutnya kalian ganti klakson yang bunyinya punten slur, biar mereka merasa dihormati. Aduh, itu ibu-ibu ngapain lagi? Malah ngespawn di situ. Iya cuy, lu mending ganti knalpot. Ganti klakson yang bunyinya kayak gitu, biar mereka sadar kalau kalian tuh mau lewat gitu. Kalau kalian kebelet berak atau gimana lah pokoknya, biar kalian bisa ngelewatin atau nyalip motovlogger arogan ini nih. Selanjutnya ya, kalian bisa komen di kolom komentar kalau kalian ada tips nih. Kalian komen atau hujat lah pokoknya, sepuas kalian dah. Oke, itu aja sih konten tentang tutor cara nyalip motovlogger arogan ini. Kalau kalian punya tambahan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan tentunya untuk mensupport saya, kalian bisa subscribe channel ini. Sekian, I'll see you in the next video. Bye-bye.